Halo brother, jumpa lagi di E-Bike TV ID. Brother, kali ini gue dapet kiriman. Ini nih, nanti akan panjang nih bro. Cuman kali ini kita akan unboxing dulu. Kita lihat apa yang ada di dalam ini ya. Tapi sebelumnya sih gue udah sudah kasih tahu bahwasannya ini adalah motor kit hub depan dengan lebar 74 mm. Nah, yang 74 mm itu kan biasanya Brompton ya. Kita tahu semua Brompton itu kan dia lebar hub depannya, di forknya itu 74 mm. Ada juga 360. Terus cruise juga sama, dia pakai 74 mm. Terus ada beberapa sepeda lipat lainnya mungkin ya. Sebagian besar kan banyak yang 100 mm, tapi ini yang 74 mm. Nah, bro. Gua dapat bocoran. Bentar. Yang menarik dari produk yang akan gua unboxing ini gua dikabari bahwasannya ini develop-nya dibikin ya itu atas apa namanya disesuaikan dengan kebutuhan user sepeda lipat di kita. Tapi produksinya tetap di China ya, cuman ini disesuaikan dengan yang user di kita, kondisi alam di kita, dan dibuatnya di China. Kayak apa sih barangnya ini? Penasaran kan? Kita lihat sama-sama yuk. Gue juga penasaran bro, baru dikirim, makanya gue pengen lihat. Oke? Ntar dulu bro. Nih. Tara. Nah, kita buka dulu. Nah, bro, satu yang gua sempat intip speknya tadi. Yang menarik buat gua adalah bahwa si motor ini bisa digunakan dalam dengan maksudnya digunakan dengan dua voltase. Kita bisa pilih. Jadi motor ini bisa dipilih dipakai di 36 volt dan 48 volt. Itu tinggal kita setting dari LCD-nya, bro. Jadi kita bisa pakai loh, bisa 36, 48. Menarik, gue bilang menarik. Jadi ada alternatif, bro. Nih, apa aja ada di isinya? Kita lihat nih, bro. Pertama yang paling gampang itu ini ada tas. Ini gue yakin baterai ya. Jadi, nah ini tas baterainya, bro. Ini menarik, bro. Nih, lo kalau lihat ini dia sudah siapkan semua terminal di luar. Artinya ini kita nggak perlu nyolokin apa ngobolong-bolongin dan segala macam lagi. Ini kita tinggal colokin kabel dari sini. Jadi dia sudah prepare memang dicolok dari sini dan gampang untuk dibongkar pasang tasnya. Jadi kalau kita parkir, kita mau ngecas bawa baterainya ke dalam buat dicas, ini bisa dicopot semuanya sama tas-tasnya. Nah ini power tombol power. Nah ini soket kabel ini apa ini? Ini satu lagi bro. Wow, ini buat ngecas terminal ngecas. Nah jadi sudah dari luar semua. Nah bro, merek ini bro, Brome Me. Nah sekarang kita lihat apa lagi isinya. Next kita lihat ini. Nah, ini pedal asis, bro. Pedal asisnya gede dia. Sensor pedal asisnya gede. Terus magnetnya lebih banyak nih. Yang konon katanya kalau makin banyak magnetnya berarti si sensor pedal asisnya itu lebih halus lah, makin banyak makin halus. Oke, selanjutnya ada, oh
brake sensor bro, udah dapat sensor rem yang magnet tuh sepasang, sudah dapat. Terus ini buat nyantolin ya, kalau lagi dilipat nyantolin si itu biasanya ke titik triangle belakang itu ke si chain stay nih. Nah nyantol supaya nggak goyang-goyang, lepas. Terus ada apa lagi nih? Nah ini perkabelannya tadi, perkabelan ada berapa kabel nih ya, ini kabel semua nih. Tuh kabel-kabelnya semua tadi yang tinggal disambung. Ini yang buat bungkus kabel, kabel tis, sediain semua. Oke, selanjutnya kita lihat ada apa lagi. Nah, kita tutup lagi. Nah, sini dulu. Nih ada satu kotak lagi di sini. Ini ada apa? Kita lihat dulu. Ah, display LCD-nya bro. Display LCD-nya. Nah, kita lihat nih LCD-nya. Oh, di sini ada dua tombol, satu power, satu kayaknya buat menu. Terus, nah, dia untuk switch atau tombol assist-nya itu langsung di LCD yang gede ini. Jadi ini merangkap sebagai switch ini, sebagai tombol tuh. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Menarik-menarik ini, terobosan baru juga ini. Jadi cuma ada dua tombol, dua lagi untuk plus minusnya itu langsung di sini di body ini. Oke, next selanjutnya kita lihat ada apa lagi di dalam kotaknya, bro. Ini ada, ada hand grip juga, ada nih hand grip sepasang sama throttle, bro. Throttle. Oke. Lumayan komplit ya, sampai apa tadi sensor rem ada, ini si hand grip ada, dikasih kabel tis dan lain-lainnya sudah di sediakan semua. Nah selanjutnya ini dia bro, mana bukannya bro. Ini harus diangkat semua nih. Motor Jeep bersama rim setnya. Jadi ini sudah komplit, gua tunjukin dulu. Sudah komplit rim set, kita tinggal pasang ban atau pindahkan ban dari yang sebelumnya. Tarang, ini dia berada. Nah. Sama nih kalau lu lihat nih. Ini mereknya Bromme tadi ya, Bromme bro. Nah ini bisa dual voltase, bisa 36 dan 48, kita bisa set dari LCD nya bro. Untuk wattnya kalau nggak salah 350 watt. Nah ini ada sertifikasi Cina CE, terus nomor ini ya, nomor seri, nomor serinya, dan yang paling penting tadi adalah lebarnya ini 74 mm. Nah, terus si spoke-nya dia setting nih lurus-lurus aja nih, model lurus-lurus aja nih. Dan ini 16 inci ya. Ini untuk 16 inci. Gue penasaran beratnya, bro. Coba kita timbang berapa nih beratnya nih. Tunggu. Ah, ada timbangan nih, bro. Jadi bentar bro, sabar. Nah, tuh, kelihatan 3532 gram motor termasuk dengan rim dan spoke-nya. 3,5 kilo bro, ya lumayan ringan lah untuk sebuah motor listrik 3,5 kilo. Paketnya ya,
yang saya baca ini kapasitasnya 10,4 ampere. 10,4 ampere. Jadi berat motor dan baterai ini mungkin sekitar 6 kilo mungkin ya. Mungkin 6 kilo ya. Ini saya belum bisa timbang karena baterainya belum sampai ke saya. Jadi baru case-nya aja di kosong nih. Tapi perkiraan saya nggak akan lebih dari 6 kilo. Nih. Ini baru ada kontrolernya. Tapi dengan baterai ya katakanlah 36 volt 10,4 ampere mungkin sekitar nggak sampai 3 kilo, 2,5 kilo aja. Jadi dengan ini mungkin sekitar 6 kilo total berat motor, rim, spoke, baterai, tas, controller dan lain-lain, bro. Nah, sekarang kita lihat ada apa lagi ya. Ini kita simpan dulu. Oke. Jadi ini, bro, ini bocoran yang saya terima nih. Ini harganya saya juga belum tahu pasti ya. Antara 6,5 juta sampai 7,5 juta atau 8 juta, sekitar segituan. Tapi sangat worth it, bro. Motor kit yang 74 mm seperti ini yang buat Brompton atau 360 dan lain-lain yang 74 mm ini memang cenderung lebih mahal. Jadi katakanlah ini katakan 7 juta ya. 7 juta sudah kit lengkap tinggal pasang seperti ini, worth it, bro. Kalau yang 100 mm itu banyak produk Cina yang under di bawah 5 juta banyak. Ada banyak lah yang merek-merek itu di bawah 5 juta. Tapi yang 74 ini jarang, bro. Biasanya di atas 10, 11, 12 harganya. Karena memang kebanyakan yang 74 ini ya kita tahu sendiri. Yang pemakainya kan Brompton atau beberapa sepeda yang agak ya harganya lumayan lah gitu, bro. Nah, penasaran gua, bro. Asli penasaran. Gua pingin cobain kayak gimana rasanya si Brompton ini, bro. Nah, unboxing udah. Nah, selanjutnya gua pingin tahu segampang apa masangnya, bro. Jadi nanti di video selanjutnya gua akan praktekin cara masangnya. Karena menurut dia ini cara masangnya gampang. Harusnya sih gampang karena semuanya sudah di luar. Jadi kita enggak perlu nyolok-nyolok lah apa masuk-masukin ke dalam ini kabelnya bolong-bolong, enggak. Ini tinggal plug and play, tinggal colok-colok-colok-colok aja, pasang jadi, bro. Oke? Ikutin video selanjutnya, bro. Seru. Abis ini kita akan masang. Abis masang nanti di selanjutnya lagi kita akan jajal ini. Apakah memang cukup handal si Brompton ini? Enggak tahu. Kita harus buktikan, bro, sehandal apa si Brompton ini, oke? Karena sebelumnya sudah ada beberapa jenis motor atau merek motor, merek lain yang main di kelas 74 mm ini, bro. Gua sebutin ya, ada Grand Pedal, ada Bafang yang harganya relatif lebih mahal dari inilah. Kalau saya katakan Grand Pedal itu mungkin sekitar 11-12 juta full set sama baterai. Bafang juga hampir sama segituan, cenderung lebih mahal sedikit. Ini di bawah 8 juta, bro. Kita harus cobain ya. Oke, bro, jadi tetap ikutin E-Bike TV ID, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, brother. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!